Ya, ajang turnamen golf bertajuk Entrepreneur Golf Tournament atau AGT edisi ke-6 sukses digelar di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, meski dihelat di masa pandemi, namun antusias peserta cukup tinggi. Terbukti turnamen AGT diminati ratusan peserta dari berbagai daerah. Turnamen Golf Entrepreneur Golf Tournament atau EGT edisi ke-6 sukses digelar di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pasca pandemi, EGT tahun ini diminati ratusan peserta dari berbagai daerah yang merupakan para alumni Universitas Andalas. EGT tahun ini beda lokasi dari edisi sebelumnya yang dihelat di kawasan Cimanggis, Depok. EGT dilaksanakan oleh pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi atau IKV Universitas Andalas melalui pengurus Persatuan Golf atau PGEA. Turnamen golf ini mampu menjaring 157 pegolfer. Turnamen ini memakai format 18 hole, di mana pertandingan ini berlangsung dari pagi hingga siang hari dan peserta perorangan yang terbagi menjadi 3 flight. Ajang ini memperebutkan Piala Rektor Universitas Andalas. Meski dihelat di masa pandemi, namun antusias peserta cukup tinggi. Sementara itu, Rektor Universitas Andalas melihat turnamen golf ini sekaligus menunjukkan hubungan harmonis antara alumni dengan kampusnya. Pertama, saya memberikan support gitu ya, sebagai unsur pimpinan Universitas Andalas yang juga diundang khusus pada hari ini, bahwa momentum Entrepreneur Golf Tournament ini untuk momentum 2 tahun terakhir itu adalah memperebutkan piala bergilirnya rektor gitu. Jadi artinya walaupun nanti momentum turnamen ini yang memperebutkan piala, tapi esensinya adalah itu salah satu program yang merupakan kesinambungan dan itu menghimpun nanti potensi-potensi yang ada, sehingga nanti makna turnamen golf ini bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk bagaimana menjalin silaturahmi antar semuanya. Saya pikir demikian. Di mana ini adalah sesuai dengan visi kita, yaitu menjembatani antara alumni dengan alumni, menjembatani antara alumni dengan alma mater, menjembatani antara alumni dengan bisnisnya. Nah, ini yang jadi konsep kita. Agak sangat terbuka kemungkinan untuk itu, dan tentunya tuh tidak bisa kayak membalikkan telapak tangan. Itu kan memang perlu dibina dari mudanya gitu kan ya. Saya nggak tahu, mungkin bisa aja berkembang nanti di kampus kita coba bangun kompetensi terhadap permainan golf ini. Bisa jadi. Tim Liputan Sport Today.